Ya, lo kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Di belakang kita sudah ada VR4 Dream Car. Jadi ini mobil impian gua, bisa dibilang semua mobil impian. Tapi kalau teman-teman ada yang mau, ya saya masih gak niat jual sih. Jadi di belakang kita ini ada VR4 ya, yang kemarin kalian lihat di bagian sana yang busuk banget mobil ini. Akhirnya udah jadi. Warnanya kita rabu dengan warna Hamilton Silver di mobil ini. Terus sistem furnisnya kita pakai sistem furnis Flowcoat di mobil ini. Karena ini udah masuk ke tahun 2000-an. Udah saatnya furnisnya itu flat, pas dipoles tuh flat banget. Jadi kenapa saya pilih Hamilton Silver juga, karena VR4 tuh identik dengan warna silver, kalau tidak warna biru. Terus body kitnya, karena mobil ini aslinya Kawki, jadi yang facelift saya ganti ke pre-facelift, bumper depan kita ganti yang Zenki. Terus yang di bagian body kit ini kita pakai yang punya dari Super VR4. Super VR4 itu seperti EVO 6, ada EVO 6 Tommy McKinnon. Jadi ini yang versinya Super VR4, versi paling tingginya dia lah. Ya, kita bangun di sini. Kalau aslinya dia itu warnanya Super VR4 itu warna merah. Ininya kalau nggak salah tuh warna hitam. Tapi kita nggak mau warna itu, kita pakai silver. Terus warna ini kita ambil warna biru dongker, tapi dilabur dengan warna satin. Clearnya kita pakai clear satin. Nah, terus kita masuk lagi. Kalau untuk bagian velgnya, ini mobil udah beres semua nih. Jadi saya lagi mau rapi-rapiin, dikit-dikit, cuma udah bisa saya bawa jalan. Velgnya akan saya tukar nanti dari Super VR4. Nanti saya minta bantu sama Mas Jainal dari Galan Auto Parts. Gue minta bantu ganti ini, Super VR4. Jadi kalau teman-teman tanya, bang kenapa nggak pakai Brembo depan belakang? Karena pada zamannya dia ini nggak pakai Brembo. Ya, jadi saya balikin lagi, saya pakai Super VR4. Kalipernya tetap standar. Kampas remnya kita ganti punya endless supaya lebih pakem. Nah, terus lihat sekujur tubuhnya sampai side skirtnya ini. Side skirt ini jarang banget orang pasang karena pada bilang gondrong. Betul gondrong kalau kamu pakai ring 18, pakai coilover diceperin lagi. Tapi saya nggak mau, saya kan mau balik ke orisinil. Jadi side skirtnya saya pasang. Nah, ada sedikit berbeda nih di bagian belakangnya nih Regan nih. Nah, ini belakangnya udah Super VR4 juga semuanya. Ini yang memang bawaan mobil ya, karena ini VR4 ori. Terus di bagian sini harusnya itu pakai yang tajam-tajam, yang kayak punya si Blue Virus kampret tuh, yang harusnya punya aku tuh, gak ada otak. Aku bilang sama dia, weh pinjem lah, aku mau pakai wing tuh. Janganlah copot-copot lagi barangku tuh, itu maling kundang namanya. Kita lihat dia jadi batu gak nanti ya kan. Terus di belakang ini, karena saya lihat juga proporsinya, gue kayaknya pakai ini lebih bagus ya. Ini yang punya Kawki ini. Jadi saya masukin yang Kawki, begitu kau lihat, menurut kau gimana Regan? Manis. Manis ya, cakep ya. Gak lebay ya. Gak lebay, kalau kita pakai yang itu jauh lebih lebay. Karena gue gak punya juga sih, makanya gue bilang cakepan ini. Ya intinya gue tetap pakai ini. Nah, terus kita masuk lagi di PR-nya di bagian interior. Nah, di bagian interiornya ini PR-nya lumayan banyak di mobil ini. Jadi kemarin tuh saya rencananya harusnya ganti, kalau sesuai kuadrat mobil ini, dalamnya harusnya pakai Recaro warna merah batik. Tapi karena berhubung Blue Virus itu kurang ajar, gak dikasih-kasih ya kan. Ya udah, saya biarin tetap warna hitam gini, cuma nanti saya rapiin lagi. Karena VR4 juga ada kok yang di Jepang yang warna hitam dalamnya, terus dia kulit. Ini mungkin kulitnya akan kita ganti punya Wolfsdorf. Terus yang di bagian sini, di bagian door trimnya kan udah pada ngelopek nih. Nah nanti kita ganti kulit asli juga, tapi yang petakan kulitnya itu lebih tebal. Kalau orang sekarang kan pada pakainya kecil-kecil tuh, yang halus banget kan jatuhnya kan, microfiber ya katanya. Nah kita nggak mau pakai itu, kita pakai model jadul, karena sesuaikan dengan tahunnya. Terus kita masuk lagi. Nah, kalau untuk joknya, karena ini VR4 ori, ya ini Recaro, cuma udah dibalut warna hitam. Gak apa-apa, ini akan kita bagusin lagi warna hitamnya. Terus di bagian tuasnya ini saya akan ganti, ini tua banget nih. Jadi persenannya itu agak gede, nanti kita ganti punya Momo, sesuaikan dengan setirnya, karena setirnya ini Momo. Terus kita lihat, double D-nya akan saya paksa tetap pakai ini. Terus di bagian segitiganya ini, tweeternya, ini akan kita ganti dalamnya speakernya. Mungkin saya pakai Audison nih Regan nih. Audison, tweeter, terus di bagian belakangnya. Nah ini saya pasang woofer. Ini kan ada posisi dudukan sebelumnya nih, yang dua ini. Nanti saya copot, yang aslinya ini saya pakai woofer yang bulat doang. Jadi tweeternya copot, jadi subwoofer. Terus pakai power satu biji, nggak usah DSP. Cakep banget udah, gila. Pertanyaannya, apa? Apalagi PR mobil ini?
seperti biasa, kalau pengepul mobil udah siap cat begini, berarti mesin sama kaki-kakinya udah gak ada PR. Karena udah kita beresin semua. Kamu lihat jeroannya? Mau dong. Oke, kita kasih lihat jeroannya. Nah, kamu perhatiin tuh, kalau VR4, ininya gak jenong nih. Jadi kebanyakan orang gak tahu dia dari galan, dia ganti ini. Wih, punya gua nih, VR4 punya ini moncong, kau VR4 tuh rata. Dia gak jenong. Terus, put, tolong put, bentar put. Nah, kau tahanin, begitu aja. Soalnya tatakannya belum gua tahan. Nah, ini, kalau kita di pengepul workshop, kita sangat menghargai itu namanya vintage atau hargai originalitas. Kamu lihat, ini kita gak bakal hilang. Apa ini sih? Oh, stiker. Iya, stiker dari Jepangnya. Ini orinya dia. Nah, itu yang bisa gue banggain dari punya si Blue Virus. Kap mesin dia customan, dia gak punya yang beginian. Meskipun dia menang interior, ini gak menang. Mobilnya juga jauh lebih rapi punya. Lebih rapi siapa? Ya, Bu. Gak ada otak dia kan, memang ini orang kan. Biar kau tukar lah, Pak. Ini belum cuci. Kalau udah cuci, bersih semua nih. Aku pakai enak kali nih. Iya, enak kali ya. Terus, kalau kata orang, bang, engine bay-nya kenapa ada warna hitamnya? Kenapa nggak warna silver? Nah, pada zamannya dia itu memang engine bay dia warna hitam. Luarnya berwarna. Nah, itu bedanya itu. Kita belajar nih, sedikit-sedikit. Terus, ininya memang originalnya dia, saya nggak ganti. Biasanya orang ganti ke kasko. Saya nggak mau ganti. Terus, ini semua full standar, benar-benar full standar. Cuma bedanya mobil ini benar-benar udah di-refresh semuanya. Dan PR-nya tinggal ganti aki aja nih, Regan nih. Ganti aki, bikin bracket. Siapa yang bisa? Di inilah pengepul workshop. Pengepul workshop ya kan. Om Togi juga bisa. Nanti kita bawa Om Togi ganti-ganti oli sedikit. Udah kau tahan aja sampai pagi ya. Terus ini lampu depannya kita masih pakai dari VR4-nya. Harusnya saya ganti yang punya Cibi. Barangnya di siapa? Di inilah. Gak ada otak nih. Tapi gak apa-apa, saya pakai ini. Ini juga cakep kok. Iya. Beda. Nanti lu begitu lihat punya gua keluar, punya dia jadi KW. Cibi gak ada urusan. Agak-agak gelap-gelap gitu kan? Agak-agak gelap terus matanya kayak angel gitu. Kayaknya lebih cocok ini deh, soalnya kan gimana ya? Tapi bisa, nanti kalau ke pengepul workshop dicat silver. Gak bisa, gak mau. Siapa yang mau kerja, aku kerja di bengkel lain aja. Gitu. Kau kerja di bengkel lain. Dia awalnya kemarin bilang sama aku, bang, udahlah VR4 aku mau jual. Dia mau jual 200-an VR4-nya. Mau kasih angkanya? Jangan lah. Dia mau sempat jual 200-an, kalau aku jahat, aku bayarin. Cuma ya udahlah, gue biarin dia. Gue kasih dia semangatnya gimana, kemarin gue bawa Evo yang oranye, gue kasih dia coba. Nih, jadi emang bener tuh begini. Wih, anjing enak loh. Jadi mobil dia tuh gak ada PR sama sekali, tinggal, ada PR, satu doang ya. Jadi dari dia beli sampai sekarang PR-nya cuma itu doang, gak pernah rusak apa-apa ya. Jadi cuma kopling doang, ini mobilnya posisinya sekarang juga ganti kopling doang, udah seenak ini harusnya. Ya kan? Jadi kita bawa ini keliling-keliling, Regan. Ayo. Oke ya, okay. Kita keliling-keliling. Kau duduk belakang, Put. Jadi ini karena mobil ini baru jadi juga ya, freonnya juga belum diisi. Jadi anginnya ada, seger, cuma ya itu, gak dingin. Terus kacanya masih buram, masih banyak uap cat. Karena mobil sendiri ya, saya kemarin kacanya gak tutup. Ya udahlah ya, mobil sendiri ini tinggal dikerok doang. Untuk lampu penerangannya, vintage banget ya regennya. Nah, bantingannya gimana nih kau ngerasain? Enak. Nah, jadi sekarang kita tes nih pas jalan lurus ya. Lihat nih, kita gas. Nah, itu ciri khasnya V6. Jadi suaranya nggak terlalu meraung, tapi dia suaranya padat dengan jatuhnya. Suaranya sangat padat. Terus kita sekarang pergi isi bensin dahulu. Ini lebih enak daripada punya gua, tenaganya juga bang, tapi iya, lebih enak jauh ya. Iya, kayaknya tenaga pun kayaknya gede nih ini lah. Tahu enggak? Sugesti kau buat. Iya, kau semua lebih enak punya aku. Pertama turbo, Mas. Penuh. Mungkin ini boros ini, Pak, ini boros. Untuk subscriber Bapak, suruh tobat ya, Pak. Makasih. Dadah. Yuk, Mas. Yuk, Bang, makasih, Bang. Nah, jadi baru ketemu masalah baru di mobil nih. Apa? Tangki, apa itu? Meteran minyaknya nggak jalan. Mungkin ada yang belum kepasang. Terus gimana, Put? Apa bedanya sama mobil kau nih? Kita tutup aja, tenaganya lebih enak. Tenaganya lebih enak ya? Iya. Mungkin karena mobil kau koplingnya kemarin udah mau habis. Iya.
atau lagi sleep kan dia kan. Terus mesinnya kayak lebih nurut sama kita. Ya, betul kalau itu. Bang, tapi kalau orang nggak ngerti tawarnya 80 juta loh bang, bawa ini bang. Nggak mungkin, kalau lihat udah klimis begini nggak berani dia kau punya. Kau masih busuk body luarnya. Kalau ini kan orang nggak tahu VR4. Kalau ada stiker pengepul mobilnya dia udah tahu. Orang-orang tua kan banyak yang nggak tahu. Taunya apa? Gallon. Gallon. Punya kau kalau di meet up ditawar orang berapa? 80. Nah, dibilangnya, dibilangnya gimana? Ya gallon ini katanya. Suaranya ya, padat. Kalau punya saya ini padat banget suaranya. Enggak sia-sia bensin dia. Pak, soalnya masih JDM coy. Coba. Ini kucing enggak mau minggir. Jadi kapan nih bang kita jalan bareng nih pakai ini? Tunggu dulu, ini kayaknya harus perawatan lagi satu minggu. Tadi habis isi bensin, mobilnya bawa bensin. Bensin ya? Iya. Udah penuh bawa bensin, harus cek dulu bocor atau enggaknya. Udah selesai dari Bang Farid deh, ngecek-ngecek dulu 2-3 hari ini. Sama cek kebocoran AC dulu, ada bocor gak AC-nya. Tapi EVO-nya enak aja loh soalnya. EVO-nya enak aja ya? Iya, gara-gara EVO aku jadi semangat lagi JDM? Iya, ngelirik lagi, kayaknya harus dirapikan. Makanya gue bilang orang penyakitnya kopling doang, cuma gak bisa nyalain lah ya Regan ya. Iya. Kau dulu Sefiro juga sempat patah arang kan. Wah, itu gue udah hampir mudah lah, gue udahan aja lah. Ah, udah saya mikir begitu, ya. Patah arang mungkin. Iya, patah arang. Cuma kan ya nggak bisa begitu. Menutup ada malaikat gendut. Waktu kau beli kan, kau udah mikir memang mau beli dia. Dia nggak minta kau beli, udah kau beli nggak kau rapikan, gimana rasanya? Hmm. Jadi bohongin rezeki kau sendiri jatuhnya kan. Benar. Makanya mobil gue selalu gue projectin sampai selesai kan. Mantap. Kalau rawongannya VR4 gitu ya? Iya, karena dia V6 kan. Iya. Yaitu jadi suaranya adem, terus ciri khasnya dia dalamnya itu nyaman banget. Makanya dia buat sebuah rally car jadi terlalu berat dan terlalu panjang. Gak bisa bersaing dengan Evo, kita bilang. Makanya diciptakanlah namanya VR. Evo VR4. Jadi dulu dia lawannya tuh sama GC Subaru apa gitu. Subaru sebelum GC3 deh, sebelum GC8. Yang mobilnya Colin McRae paling pertama bukan? Iya, paling pertama yang kotak kan. Mungkin dia saingannya sama sana-sana. Tapi yang rally gue juga gak terlalu tahu, jadi abaikan saja. Ya? Oke. Oke, sampai di sini saja kita lanjut lagi next vlog. Dadah.